Pemirsa, hari terakhir kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi Taj Yassin menggelar acara bertajuk Doa untuk Jawa Tengah di Simpang 5 Semarang. Kegiatan ini dihadiri langsung Presiden ke-7 Joko Widodo. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi Taj Yassin menggelar kampanye terakhir di Simpang 5 Semarang. Dalam kampanye ini, Ahmad Lutfi menggelar acara doa bersama untuk kemenangan paslon nomor urut 2 bertajuk Doa untuk Jawa Tengah. Dalam kegiatan ini, Presiden ke-7 Joko Widodo hadir langsung ke lokasi kampanye. Tidak hanya Jokowi, acara ini juga dihadiri para kiai, partai koalisi pengusung, dan ribuan orang. Acara dimulai dengan doa istighosah, kemudian dilanjutkan dengan deklarasi dari pasangan calon Ahmad Lutfi Taj Yassin. Serta dawuh masyaih dari Gus Kausar. Acara lantas ditutup dengan doa bersama para kiai. Calon gubernur nomor urut 2 Ahmad Lutfi mengatakan doa bersama ini sebagai bentuk ikhtiar terakhir agar pemilihan dapat berlangsung damai. Selain itu, doa bersama juga dilakukan untuk kesehatan serta keselamatan masyarakat Jawa Tengah. Ahmad Lutfi Taj Yassin optimistis akan menang dalam Pilkada Jawa Tengah pada 27 November 2024. Nah, itu kan satu ikhtiar ya. Ikhtiar yang terakhir kita berdoa. Semoga yang pertama adalah pemilu bisa terlaksana dengan damai. Kemudian yang kedua ya maksud tujuan doa adalah untuk kesehatan keselamatan masyarakat Jawa Tengah. Tadi Pak Jokowi bilang Gus Mahfud juga dan Gus Yassin. Ya. Pak Budi dan Gus Yassin seperti apa optimis ya? Semuanya optimis bahwa kemenangan pilkada itu yang menang adalah masyarakat atau rakyat karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Oke. Okay. Besok hari tenang nih. Besok saya nyuci baju kemudian istirahat. Usai acara, sejumlah relawan Ahmad Lutfi Taj Yassin turut membersihkan sisa sampah yang berserakan di sekitar acara di lapangan Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.